Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di channel gue. Maaf juga ya, gua udah lama nggak upload video, hampir 1 minggu yang terakhir video gua yang jalan-jalan ke mana? Alun-alun Parigi sama temen gua nggak ada motornya. Maaf juga nih, gua ada kendala dikit dari kamera iCam gua ya. Gak tahu kenapa tiap dimasukin memori itu ada tulisan kartu SD not found. Itu teman-teman kalau ada yang tahu, ada yang tahu kenapa atau gimana benerinnya ya, sama tokonya di mana ngebenerinnya, komen aja ya. Gua bingung itu yang rusak, rusaknya apanya kok. Mungkin gua selanjutnya pakai HP dulu, enggak konten jalan-jalan karena kamera gua iya gitu. Jadi gua review juga ini pakai kamera handphone, bukan kamera GoPro ya. Ya oke, kayaknya bahas itu kita lihatnya dari pengereman aja dulu. Di sini pengereman Alfa kan orinya belum cakram nih. Ini juga belum cakram, ini udah cakram, pasti bottomnya diganti juga. Untuk pengereman pakai Brembo tapi bukan pakai yang Costa ya. Di sini Brembonya pakai Izumi. Itu bergaji. Pakai Izumi ya, Brembonya bukan apa? Bukan yang Costa. Di sini apa? Tabung masteran pakai yang transparan, tutupnya ini pakai warna gold, bukan bakaran. Temen gua pakai yang bakaran, yang warna apa, tuton, tapi bukan bakaran sih, itu kan plastik, gak mungkin lah dibakar. Kalau dibakar pasti gimana, ngeleleh. Di sini batang ini batang tempat minyak rem. Di sini pakai warna gold, sebenarnya sih bagusan warna yang tuton, tapi ini pakai yang gold. Ini temen gua barteran sih, bukan ngebuat sendiri dari nol kayak gini nih, dari nol langsung gini. Ini kemarin tukeran sama motor Jupiter Gap. Ini kiri kanan, ini motor udah kupling, di sini juga pakai Brembo. Udah kupling ini motor ya, kayaknya Brembo Izumi ya. Gas spontan di sini, engkolan gas pakai engkolan aktif, gas spontan aktif. Ini L-nya pakai Domino. Fokus guys, engkolan gas pakai aktif. Ininya Domino, L-nya ini harusnya 2 tuh, bisa 2, tapi ini juga kayaknya sih di aktifnya cuma 1, tapi kalau 2 juga pasti aktifnya 1, enggak dua-duanya jalan gitu. Di sini dudukan spion pasti diganti juga ya, kalau master rem diganti. Ini enggak mungkin lah gua pakai spion, pasti pakai dudukan lagi. Ini pakai Sky Racing, duduk karena pakai Sky Racing. Ini juga monel spion di sini diganti pakai Saki ya. Ini Safari ini gak tahu pakai apa, kayaknya nonen, gak ada apa, gak ada mereknya, beda sama yang kiri. Di sini kalau yang kiri pakai Kitako, KTC Kitako. Di sini buat jarak jauh jarak dekat, di sini buat klakson, di sini sen kiri kanan. Spion ini sini pakai ori, tapi ini pecah ini di sini nih. Pecah tuh. Lampu di sini pakai LED, ini LED juga disambungnya langsung ke aki ya. Ini ratingnya juga masih ori. Tuh ini pakai LED, ini langsung gak, kalau langsung dari aki gak usah ngidupin motor juga, cuma ngontakin doang hidup lampunya. Sini ada dudukan polmeter, tapi polmeter agak ada. Buat bodi di sini pakai warna abu, tapi abunya bukan abu monyet ya, abu tuh hitam-hitaman gitu. Gue juga kurang tahu abu apa ini namanya. Ini nanti dulu ya, gue copot helm dulu anjir. A few moments later. Di sini selang rem pakai
PSI bukannya ini enggak ada mereknya. Oh, pakai Morin. Di sini pengereman selangnya pakai Morin. Pakai Morin di sini dikombinasi sama probol, probol 12 ini yang blue. Yang blue 1 2 3 3 yang blue ya. Di sini pakai Brembo 2 piston. Ini lebih bagus sih pakai apa? Monoblock. Pakai monoblock lebih bagus. Ini teman-teman kalau beli di Lazada sumpah, ini murah banget kayaknya. Terjangkau lah, ini cuma 120.000, nanti gue cantumin aja ya. Nih. Di sini baut bracket, 14, 12 ini. 12 masih pakai baut ori ya. Masih pakai baut ori. Di sini halu-halu, gue maaf juga kurang tahu ya ini. Pasti bukan halu-halu Alfa ya, pasti diganti ini dari Yamaha. Tapi ini variasi, bukan apa? Bukan orsinil Poswan, bukan orsinil Jupiter. Ini pakai yang ori. Ini piringan di sini juga masih ori, belum diganti di cakramnya. Di cakramnya belum diganti. Ini juga baut piringan 4. Baut piringan 4 masih pakai baut ori 12. Ini bos, apa? Bukan bos, gearbox. Gearbox di sini pakai merek Fastbike. Fastbike kiri kanan. Kiri kanan pakai Fastbike ya. Apa ini ring? Ringnya di sini pakai apa sih? Kemarin lihat tuh. Dell Akron. Akron atau nah Akron pokoknya. Volmeter pengukuran aki. Pakai Akron di sini warnanya apa? Gold sama di ini sama silver. Ini silvernya bukan cetan dari sananya ya. Ini kurang tahu kayak kelihatannya sih ukuran pelek 1:40 kayaknya ya, kalau gak salah, maaf juga kalau salah juga ya. Oh iya 1:40 17 1:40. Ini ban depan pakai Duro ukuran, nanti kita putar dulu, ukuran 50, kurang fokus guys, maaf ya kalau kurang fokus, 50 ke 65. Ini sumpah kecil banget. Kemarin juga yang gua lihat-lihat ngepoin motor yang motai motovlog sama banget ini bannya segede gini nih, kecil banget kan, ngeri banget semua. Ini mesin juga terawat banget nih. Ini pak, ini businya pakai warna kuningnya, ini juga dicat kuning nih. Ini udah dipoles juga mesinnya di dalam, maaf juga kalau gak kelihatan ya. Selang ini variasi, ini buat ini apa, lihat topan ya. Di sini pakai merek PSI. Ini juga blok mesin kiri sama yang tutup rantai ini, tutup gear depan, jadi direpen lagi kayaknya sama nih, bareng sama apa bodi, bareng sama bodi di sini. Ini persneleng baru ganti. Di sini karet step gak ada mereknya ya, inti nama inti nah pakai warna oranye aja, gak ada nama ini. Ini kayak apa mukanya melas anjir. Melas banget anjir coba. Kita ke belakang, kaki-kaki di sini sebleker. Kayaknya sih kelihatannya pakai sebleker apa sih, ini bukan ori Alfa ya, ori Alfa yang itu. Ini direpen ulang lagi ya. Direpen ulang di sini warna kuning. Orinya juga sih warna kuning. Tapi ini direpen lagi warna kuning lagi tuh. Ini hitamnya direpen, kuningnya direpen lagi. Ini harusnya orinya kan warna krom, di sini direpen lagi warna merah. Warna merah di sini direpen lagi hitam sama. Gear belakang di sini pakai 36. Rantai masih biasa, belum ada diganti. Pelek juga sama pakai Akron. Ini kalau yang belakang ukuran 1:40 sama yang depan. Kalau belakang juga sama bahannya genap 60/65. Kalau yang depan 50/65. Sama juga dari merek Duro. Knalpot ini masih ori, cuma dibobok. Gue mau ngetes suaranya di sini, malu anjir banyak orang. Dikira gimana aja gitu. Pak Harem pakai ori, tadinya Pak Harem pakai variasi, cuma kayaknya gak tahu kenapa nggak dipasang di sini, cuma murnya doang nih, murnya pakai yang variasi. Ini gak tahu merek apa, kayaknya sih kelihatannya pakai merek Fastbike ya, sama. Kalau Fastbike pasti kayak gini. Selang ori pakai ASL.
ASL hampir sama sama selang rem depan, tapi ini mah selang oli ya. Ini selang oli. Ini tadi berisik guys. Ini blok kanan udah dipoles lagi ini, tapi kayaknya kurang terus. Ya bisa dibilang kurang terus gitu, belum di ini harusnya tambah apa batu hijau, harusnya tambah otosol sumpah, ini pasti kinclong banget ini. Gue lihat postingan kontennya Motai Motovlog pakai itu anjir kinclong banget sumpah. Step kanan juga sama karenanya pakai yang itu, motif sedih. Lihat aja motif sedih aja ya, gak ada namanya anjir. Ini buat minum sih, ini kalau minum bawa aqua di sini dari Emplak ke Pangandaran pasti langsung hangat langsung panas, bisa pakai nyeduh kopi ini. Ini pakai perobohan 14, harusnya sih pakai ini kaliper nih, bagus perobohan 14 gantungan kunci. Gantungan ini pakai, gak ada mereknya, harusnya di sini ada kayak bandul bulat gitu di sini nih, bandul bulat gitu, tapi kayaknya kalau dipasang pasti segede gini, nanti masukin kresek atau apa-apa pasti gak bisa keganjel sama sini. Nanti guys kurang fokus. Oke, kayaknya segitu dulu ya. Ini vlogan terakhir di mulai Ramadan ini. Gue juga ngabuburit terakhir sih, bisa ngabuburit besok yang terakhir, tapi mantapnya pasti main ya. Vlogan terakhir gue, nanti komen juga soal kamera gue harus gimana atau tempatnya di mana ya. Oke, kayaknya segitu dulu. Ini terakhir gue ya. Di sini gue mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya guys. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye bye.